Oke guys, welcome back with me di channel YouTube Kurasel. Boy, solur. Kali ini aku bersama Mas Takin guys, bersama Mas Keceng. Ini aku lagi mau cari takjil ya guys ya. War takjil. Tapi wis setate kalah ame dhewe. Ame dhewe ku war takjile harusnya jam loro dan iku pun parah yang lain-lain itu sudah menghabiskan sore ini berarti. Udan guys. Sumpah udan ini ngenteni Mas Gilang tok iki rek. Iya. Ini kayak tahun kemarin ini ya guys ya. War takjil. Bentar guys. Ini. Jadi kita mau buka bersama ya? Iya, buka bersama. Buka bersama ya. Dulu ini pernah ya, tapi ndi? Oh, Mas sing diesel. Ini kono. Ndi? Udah ini di Lesan Purai lho. Oh iya, di Rolak. Iya. Sebelum saya menikah ya itu ya. Iya, sekarang lama sudah menikah. Iya. Kamu kapan? Aku. Iya. Aku apa cari Gusti Allah ya wis. Duh, gak iso. Iya bener, KP itu harus di angan-angan dulu gitu loh. Iya, di angan-angan dulu. Iya. Ojo terlalu pasrah, duh ono usaha juga. Yang penting gilang sih. Ini Mas Gilang rupanya OTW dari Arab ini kok lama ini? Dari Madinah kayaknya ya. Dia naik kereta cepat ke sini. Tadi ini lagi nungguin Gilang guys, Gilangnya belum datang-datang. Sore gimana Mas Yeng? Terus 5 kurang 10. Terus cuacanya kurang mendukung tapi gak apa-apa ya guys ya. Gak apa-apa ya, hujan itu berkah. Berkah guys. Katanya kalau apa itu, kalau saat hujan turun itu berdoa pasti dikabulkan. Iya. Banyak dikabulkan ini lo maksudnya. Nah, bukan pasti dikabulkan. Aku cari Gusti Allah sing ngabul nore. Berdoa yang baik-baik. Kesini naik apa? Naik sepeda motor dari rumah aku mantelan kesini. Karena nggak pakai mobil. Karena mobilku saya masih saya masukkan ke dealer. Oh gitu. Iya. Ya nggak apa-apa lah kita bersepeda ini. Ya nggak apa-apa, so pengen lagi. Tapi ini kayaknya terang. Hilang kayaknya ya. Masih. Bentar lagi nyampe. Tunggu aja ya. Kalau di sini saya itu sering olahraga nih. Apa? Ini pakai olahraga barbel ini, jadi olahraganya di sini. Oh, di sini ya? Iya. Sini ya. Itu cuma 5 kilo. 1 2 3 4 5 6. Oh, kira Mas Gilang rek. Oh iya. Iyalah. Kayak mantelan Mas Seng. Kayak burem rek mari. Iya Mas Seng, kayak Mas Seng. Iya. Wi. Habibi. Habib, ayo langsung aja Mas Seng. Langsung ya, mau gimana sepedaan? Sembarang nih. Sembarang saya ayo. Apa? Montoran apa? Sepedaan ya. Hah? Mobilan kok mandek-mandek kayak angel lo sih. Ya sepedaan ya. Iya yo. Gak apa kan luncung-luncung gitu yo. Iya alas wes. Langsung guys. Nah ini kita sudah sampai ya guys ya. Cari takjil pinggir rembong rek. Sorry lek rodok noise yo. Nah ini. Ini yo wis. Kita pindahin kamera ngarep. Ayo Mas Gilang. Saya ambilkan yang umum dulu. Sate usus sama sate apa itu Mas Yeng? Ini namanya sate kerang ya? Kerang. Wih mantap itu. Sate usus sama sate kerang. Iya. Terus apa lagi? Telur lah. Telur, oke telur. Ini sama SKP itu. Iya. Pelasan enak wis. Iya, enggak apa-apa wis. Pelasan jangan nih, jangan apa? Jangan nih obor. Jangan ini, jangan ditanya ya lo. Lucu lo sama Bu. Apalagi? Ini cekar pedes apa, Bu? Nggih, Bu. Cekar pedes ah. Pedes. 5.000. Arep ceker ah? 5.000 ambil papat tomo. Arep ceker. Tomo ambil
Geng, kali ceker satu mawon, satu porsi. Ekor ini tadi, ininya 4.000, ininya satu ya, 6.000 dari pasir Mbak. Ikan Mas. Sak porsi sak karepmu piro? Nek ana wonge. Hah? Bu, gak 1.000. Apa itu? Ceker. 5.003 berapa, Pak? Oh, 5.003. 5.003 6. 6 berarti 10. Beli 10.000 aja. Sekarang kita membeli jajan ya guys ya. Main apa Mas? Jajan. Yes, apa? Aku enggak. Aku risol mayo ae 2. Terus jangan ae lang. Jangan opo lang yo. Lang enak ae jangan opo lang. Jangan opo? Jangan iki jangan peninggi ae lang. Iya. Yo. Opo itu? Enak. Iki kayaknya bayem. Bayem enak. Bayem. Kon seneng. Mas ning santen sih. Ambek iki ini. Tapi cocok ini iki. Cocok apa kak? Aku ini bingung banget. Cocok apa kak? Cocok. Jangan nih, jangan bayam. Iya. Ya wis, ya lih. Jangan bayam lih. Mbak, ketemu mbak. Iya, sambil beli di sana. Ini barusan yang tadi beli di sana ya, guys. Berisan. Sekarang ini beli jangan sama risol mayo. Ya ini barusan tadi beli di sana, guys. Sekarang kita. Niki bu nggih. Nggih. Bojone sampean mang nitip opo, Men? Ade usaha mau nitip laundry mangkare. Laundry. Cangkre tak kira nitip panganan tiba-tiba nitip laundry. Aku nitip ae wis. Siamput. Nitip kangen. Tak kira lah nitip opo. Nggih. Kan terus dewe wae kuno akhire gak dewe yo dewe iki goleki wong dodole kok gak ono rek kira klewane ndi silang kilang yo iki blewa buka tapi melon melon apa blewae ndi kuwi kok iki blewa kudu mas melon kuwi melon yo blewa ta iki ya blewa guys. Kita beli buah barusan itu. Total kano tutup ya lang ya. Tutup. Apa iki lang? Oleh wong total buah liyan nih guys. BTW awane mumpet dong pol iki. Wis surup terus mendung, ketambahan mendung. Tadi peteng. Peteng dedet. Apa ini? Tajil macam apa ini? Semoga aja. Belewa. Ada guys. Karena nyidamnya ini es belewa ya. Nyidam ini teman-teman. Nyidam. Karena buka puasa itu harus dengan yang manis-manis. Kalau kita tidak ada beli, kita bikin sendiri. Barusan Hamsyong ya kita cari es kok es blewa. Yo betul es blewa ambek buah blewae karena kita bukan bikin sendiri itu gak ketemu-temu. Akhirnya kita membeli jus aja guys. Apa? Biasa. Biasa mawon Mas. Ini cari takjil yang kesoren ini ya. Bukan war lagi like, wir. Aku gak masak loh nanti. Nek as gangkok kali wis janjian kan. Iya. Kok setengah 5 kurang teko iki gak war mana iki war mana iki wir yo. Wir. Ini jajannya tadi guys. Aku pengen risol mayo ini. Jalan kono lang. Mari kita sana jadi. Apa? Ini yang beli di sana tadi guys. Wong di blonjoane wong ngomong beli yang di sana tadi. Kan padha-padha ditukoni ne, Mas. Rata-rata dirata. Iya. Ini jusnya, guys. Ini jus semangka ya pesenannya Ayah Hatai Kim. Aneh yo. Awak dhewe iki kok aneh yo. Kok iso? Kok iso aneh boleh buah blewa gak ketemu. Ketemu jus. Ketemu nih jus.
tapi ya pemene aja emang muter ono ono main dodol cuma wong Itali kayak kurang fokus gara-gara luwe kira kurang fokus men tau gak ngerasa no tangi turu tangi turu ngelak pas poso ngelak itu yuk pendino lek poso yo ngelak lah enggak mau tangi turu kan maksudnya tau gak sih turu tau ya, tau ngelak banget jam tidur gue ya apa lah poso niki alhamdulillah lu jawab lek jam tidurku aku lek turu tambah isu-isu lek ora ya. Tangi sahur. Turu mana? Jam itu gak enak. Jam itu tangi. Lah aku jam turunku kok tambah isu-isu Mas ya. Sampun guys. Ya isu turunku iku mari sahur. Pas. Okay. Ini guys, warjus sih duduk warung. Warjus. Nah ini jusnya guys. Gara-gara mang gak nemu es blewa, akhirnya tuku jus. Yo lang yo. Jus. Dan ini kita itu adang sendiri ya guys ya. Nah lo teman-teman. Adang sendiri terus iwake tuku ngono lho iki critane. Kayak tahun wingi ku ngene rek. Bubernya itu kayak gini ya, kayak tahun kemarin. Masak sendiri tapi kita. Opo ora podo? Podo mek masak sego itok sing masak dhewe. Heeh. Itu masih disiapkan sama istrinya Mas Hakim. Selain dia kata Mas Gilang yang dirindukan itu juga azan maghrib ya. Azan maghrib temenan ini. Oh, ini guys, menunya kita guys. Sing dinten-deni suarane ya. Sing dinten-deni suarane. Duh, teman-teman. Nah, ini ada sate telur puyuh, ada sate kerang, ada sate usus. Terus ceker pedas. Ceker pedas kok tuku mek titik nih. Terus kira-kira enggak teman-teman. Ini ada jangan bayam. Jangan bayam. Biam. Biar seger ya. Ini ada rasel mayo. Rasel mayo. Risol mayo. Jokesnya telah tinggal. Risol mayo. Guys. Ini kita sementara kali ini buber yang mantap sederhana. Karena biasanya kalau orang puasa itu apapun makanan apapun itu dibeli karena kemaruk ya guys ya. Nanti kalau sudah makan dikit aja kuat pasti weteng ini wis kenyang weteng ini guys. Ketip 15 menit. Azan maghrib kurang beberapa menit lagi. Kurang menit. Kurang 10. 10 menit. 10 menit. Kurang 10 menit guys. Tak lagi sih. Langsung ya. Alhamdulillah guys. Kita buka puasa ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga. Sembarang enak banget seger. Tunggu ayo apa? Allahumma lakasuntu mabika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat berbuka puasa buat yang menjalankan ya guys ya. Ya buka pakai sate usus sama sate kerang. Lagi. Satu saat direncanakan aja dulu biar enak. Nah ini tadi kedadaknya. Kedadak kamu ya. Nanti cari takjilnya mepet-mepet dan dapatnya yang terakhir-terakhir sisa-sisa. Mantap. Ini jenis sate kerang. Kalau dulu kita berbuka puasa, gimana ya Dwianto?
soalnya aku baru rapi kan ya. Yang baru rapi, kamu kapan? Kawan. Yo. Aku secepatnya. Secepatnya ya, amin. Pengen apa sih lagi? Pengen apa? Lain lah. Konyol-konyol aku berbujur tu. Berbujur saya. Berbujur-bujuran ya. Siap minum mah. Siap minum, siap minum. Minuman. Minuman. Tak pun goi samping, tak pun. Apakah anda sariawan? Oh enggak. Saya menikmati. Oh saya menikmati. Keluarkan tambah nggak dari malas kira pola apa sih lo? Hantu. Buko ini lo. Lemes. Tadi buko itu setengah naik. Setengah tuh. Ceker. Enak aja ceker ini. Ini adalah kakinya ayam. Alhamdulillah. Kenyang. Lagi yang kurang. Main aja jus sama gue. Kamu tadi OTW dari mana hilang? Dari rumah. Madinah. Enggak. Tahu jajar. Oh, tahu jajar. Soalnya lama kata Rasel. Macet tidak kedengaran. Oh, macet ya. Parman bacokan ditangkat hansip. Mari mangan kak rokokan gak sip. Gak sip. Kurang sip, kurang kurang sip gak sip iso. Iso gak kabeh. Heeh. Enggak mau pita gak enak sele gak dipita sele. Apa nih, Mas? Rokoke. Oh, iya. Enggak aku lek isis-isis kekurangan, Mas. Gak pati nyare kowe iki. Lek buka iku kudu rokok sing berat-berat koyo Surya. Terus yang wis anti anu aku. Anti sisis. Oh iya. Kecuali lek pas gak poso awan-awan ono isis enak sian. Gara-gara biyen niku kan gresik kan. Gresik iku oh ini kan panas sama. Heeh. Aku rokokan apa? Rokokan ya. Surya. Yo. Terus tak gawetno ya. Tak perlu wis rokokan ini. Mari ngono kate arah Malang. Sorry. Sorry. Kayak cara rokokan aku selama setahun. Oh, tapi kan mandek setahun. Mandek setahun. Ngono ya. Terus nyoba rokok pertama iso rokokan meniku. EC sing blueberry lho Mas. Oh, EC double pop. Nah, double pop. Oh, selamat. Nah. Double pop. Iso tapi kemanisan. Kemanisan. Pindah wis. Aslinya yang buka puasa itu yang dicari kayak gini loh guys. Ini. Rokokan ngombe. Ngombe es sing Sengena, rokokan. Rokokan. Nah, mantul. Mantepol. Ini kurang satu ini. Apa? Ya personil kamu nanti kalau anu kita ngonten bareng dia lagi. Rindu saya. Iya. Rindu serindu-rindunya. Terus semoga sehat selalu ya dia ya guys ya. Amin. Sehat selalu dan dipermudah pokoknya. Diberi jalan yang terbaik. Kita ngumpul mana, nggak ngonten bareng mana, seru-seruan mana. Iya. Pelajaran lah yang buat pelajaran. Mantap loh, ini es ini. Iya. Ya udah ya guys ya, sekian dulu vlogku kali ini beli takjil dan buka bersama di rumahnya Ayah Takim. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa tombol loncengnya. Dadah.